so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Irman SC Channel yang kami sayangi, semoga Anda semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk Anda semua. Bagi para pemirsa yang berada di pesisiran pantai Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Malaysia, Brunei, Singapura, semoga Anda tetap termotivasi dengan apa yang kami lakukan ini. Untuk itu kami dari Irman SE Channel juga mengajak Anda untuk bersama pada komunitas-komunitas kayu jati Belanda yang berada di seluruh Indonesia. Di bulan Ramadan ini kami terus berusaha mencari rezeki ya, walaupun kondisi yang agak panas kami tetap mencari rezeki. Kemudian juga kami dari tim Irman SE Channel selalu mengajak Anda untuk bersama agar Anda bisa termotivasi dengan apa yang kami lakukan ini. Untuk itu kami dari Irman SE Channel juga mohon maaf atas kesilapan-kesilapan kami dalam memberikan pencerahan-pencerahan tentang jati Belanda. Untuk itu kami dari Irman SE Channel mengharapkan kepada Anda-Anda semua yang berada di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, yang berada di pesisiran, khususnya yang berada di pesisiran pantai Sumatera, agar Anda memberi komen-komen yang menarik agar kita bisa maju untuk bersama demi Indonesia Raya. Jadi kami dari MSI Channel juga selalu mengajak Anda untuk bersama. Untuk itu mari sama-sama kita lihat ya. Oke, baiklah para pemirsa Irman SE Channel, kami dari tim Irman SE Channel tetap memburu di mana keberadaan-keberadaan jati Belanda yang dibawa oleh kapal-kapal asing tersebut. Untuk itu kadang-kadang kami tetap menemukan bahan-bahannya, kadang-kadang juga kami tidak menemukan bahan tersebut. Untuk itu kami terus bekerja untuk mendapatkan bahan-bahan itu, tergantung rezeki kita masing-masing. Untuk itu kami dari MSI Channel meminta dukungan Anda semua agar kita bisa bersama untuk memproduk bahan-bahan jati Belanda yang kita dapat dari kapal asing tersebut. Maka dari itu kami dari MSI Channel juga selalu mengajak Anda untuk bersama, berkreativitaslah Anda. Semoga Anda bisa
memajukan negeri kita melalui bahan-bahan semperan jati Belanda tersebut. Untuk itu kami dari Iman SC Channel meminta dukungan Anda semua agar jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami ya, agar kami bisa memberikan konten-konten yang lebih baik dan menarik daripada konten yang sudah kami lakukan ini. Untuk itu juga kami berharap kepada para pemirsa Iman SC Channel yang berada di seluruh pesisiran pantai Indonesia Nusantara dimanapun Anda berada, agar bisa kita tetap berkreativitas mendapatkan bahan-bahan jati Belanda dari kapal-kapal asing tersebut. Untuk itu juga kami dari Iman SC Channel selalu mengajak Anda untuk bersama agar Anda bisa termotivasi dengan apa yang kami lakukan ini. Baiklah para pemirsa Irman SC Channel, ini adalah beberapa contoh pesanan konsumen yang kami hantar ya ke tempat untuk diproduksi. Kami dari Irman SC Channel di samping memproduk bahan-bahan yang sudah jadi, kami juga menjual bahan-bahan baku untuk kita bisa berkreativitas untuk bisa memproduk perabot-perabotan. Dan kami juga dari Iman SC Channel selalu mengajak Anda untuk bersama agar kita bisa memproduk, agar kita bisa memanfaatkan semperan-semperan jati Belanda yang kita dapat dari kapal-kapal asing tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk membangun negeri kita. Para pemirsa yang kami sayangi, untuk itu kami dari Irman SC Channel tetap memotivasikan Anda semua dan menunjukkan di mana keberadaan-keberadaan jati Belanda tersebut. Untuk itu para pemirsa yang berada di seluruh pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, Malaysia, Brunei, Singapura, manfaatkanlah sumber-sumber jati Belanda yang kita dapati dari kapal-kapal asing tersebut, karena ia bisa bermanfaat untuk kita, bisa dijadikan perabot-perabot yang bisa kita jual dengan harga yang menarik. Untuk itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami ya. Semoga Anda semua bisa termotivasi dengan apa yang kami lakukan ini. Itulah, untuk itu juga kami dari Iman SC Channel mengucapkan salam sejahtera untuk Anda semua, dan jangan lupa juga berkreativitas Anda untuk Anda bisa memajukan negeri Anda masing-masing. Untuk itu juga kami dari tim Iman SC Channel mengucapkan salam maaf lahir batin di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami juga dari tim Iman SC Channel akan memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semua. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel kami ya. Terima kasih.